Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملأ ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Dan seterusnya, terima kasih yang tidak mudah bagi kepada Yang Datul Imam. Dan seterusnya kepada seluruh pegawai-pegawai masjid, hadirin kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan Tuan Guru kita, Nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain, amin. Jadi kita sambung lagi muka surat yang ke-13. Nah, muka surat ke-13. Dua kewajipan setiap mukallaf. Dua kewajipan bagi setiap mukallaf, iaitu orang yang mempunyai akal fikiran yang waras. Nah, manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras, hendaklah dia mengetahui dua kewajipan ini. Yang pertama, Tuan Guru kita beritahu kepada kita bahawa yang pertama, hendaklah kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib ialah 20. Dan yang mustahil ada pada Allah Ta'ala juga 20, iaitu berlawanan sama sekali. Dan yang ketiga, sifatnya harus bagi Allah Ta'ala. Dan seterusnya, perkara pokok dalam ilmu Tauhid ini juga dinamakan ada lagi, iaitu mengetahui sifat-sifat para Rasul. 20 sifat yang wajib ada pada para Rasul, dan empat perkara ataupun empat sifat yang mustahil ada kepada para Rasul. Dan yang terakhir ialah harus bagi para Rasul bersifat dengan sedemikian. Jadi sifat yang wajib, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat 20 sifat yang wajib ada pada Allah Ta'ala itu dinamakan al-wajibat, sifat-sifat yang wajib. Dan termasuklah para Rasul. Dan yang kedua, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala ialah yang berlawanan tersebut. Kalaulah yang wajib bagi Allah Ta'ala 20, maka mustahil pun, mustahil ada bagi Allah Ta'ala pun juga 20. Termasuklah empat yang mustahil ada kepada para Rasul, dan seluruhnya sifatnya harus. Dan kita beritahu di sini, Tuan Guru kita kata kepada kita bahawa ini adalah sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil,
dan juga sifat-sifatnya harus. Maknanya kita mengetahui terlebih dahulu. Kena tahu dulu. Contoh kita katakan api. Kita tahu yang tu api. Sifat bagi api apa dia? Panas dan membakar. Bagi contoh. Sifat-sifat bagi api. Kita tahu kata api. Jadi sifat-sifat bagi api ialah panas. Dan selain daripada panas, ada lagi tak api lain daripada tu panas? Sifat bagi api ada lagi tak? Tak. Satu lah kan. Kita tahu api ni hanya satu saja. Baik, satu saja. Tapi warna api banyak. Warna bagi api banyak. Kalau kita tengok api yang orang bakar guna kayu tu, guna kayu ni dia jadi mana? Warna apa? Warna oren kemerahan. Bagi contoh. Mula dia macam tu. Lagi kuat api dia, lagi menjulang, menjulang, julang. Last sekali sampai warna hitam. Macam apa? Apa dia? Gunung berapi yang mengeluarkan apinya itu hanya berwarna hitam. Begitulah hakikatnya yang Allah tunjukkan kepada manusia. Walaupun di dalam neraka itu gelap, bukan bermakna gelap itu tidak mempunyai api. Dasar bagi api neraka tersebut ialah gelap gelita, tetapi ianya membakar dasar-dasar dan juga batu-batu tersebut. Batu-batu apa dah? Batu-batu berhala. Wa quduhan nasu wal hijarah. Ya Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Apa dia api neraka tu? Wa quduhan nasu wal hijarah. Di mana api neraka itu bahan bakarnya ialah manusia dan juga batu-batu. Batu tu apa dia? Batu-batu berhala. Bukan batu-batu kita nampak ni. Kalau batu-batu ni semua Allahu Akbar, tak tahu nak habaq lah. Katakanlah bayar semua batu hak jadi masjid ni pun. Kalau Allah, kalau berdasarkan ayat itu, kalau kita tak baca tafsir para alim ulama, kita kata macam mana no? Semua batu atas muka bumi ni semua jadi bahan bakar. Dah. Yang jadi bahan bakar itu ialah batu-batu yang diperbuat menjadi berhala yang disembah. Jadi hak batu-batu berhala tu mai, ni, hak ni yang Tuhan nampak sembah dulu ni. Hangpa tengok nak rasa dia macam mana. Inilah Tuhan nampak yang sembah dulu ni. Macam mana hang ukir, macam mana hang buat, macam itulah dia akan didatangkan semula. Jadi bakar sekali dengan hang, sekali dengan batu yang hang percaya jadi Tuhan tu. Tu cerita. Walaupun batu tu tak bersalah. Bukan dia minta pun, weh hamil lah okey aku. Aku nak jadi Tuhan lah. Tak ada batu minta. Tak ada batu minta. Allah Akbar, tak ada batu minta. Tetapi nak menunjukkan kepada orang yang menyembah batu-batu tersebut. Inilah yang hang kata Tuhan hang. Duk sekali dalam tu, bakar sekali dengan hang. Tu cerita dia. Jadi sifat batu, sifat api ialah sifat api sifat dia hangat. Bagi contohlah kita kata dia macam tu. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tahu sifat Allah taala, sifat para rasul, barulah ada di situ yang kedua, step yang kedua, iaitu baru kita boleh percaya. Kita kena percaya, i'tiqad kita, kita percaya. Orang habaq kat kita. Hampa pergi Singapura, best lah. Singapura ni nak cari sampah pun tak ada. Contohlah kan, tak ada. Singapura nak cari sampah pun tak ada. Hak tu kita kira hak luar. Kita kira hak luar. Kalau kita pergi. Contoh yang lain. Cerita kat orang lain kat luar.
Kata di langkah ini cantik, ada macam-macam, pantai pun cantik, pulau pun cantik, tempat-tempat menarik. Nu boleh naik kabel kau nu, naik sampai ke atas bukit ni boleh tengok. Nu jeti nu, jeti nu, jeti ni semua boleh nampak, contohlah kan. Itu dinamakan mengetahui. Dan percaya macam bila? Bila mereka mai tengok sendiri. Betul, cantiknya pulau Langkawi. Begitulah bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak kaji, yang kita nak mengaji pada malam ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat macam tu, barulah kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak tahu sifat, nak percaya pun tak tahu. Tambah-tambah kan, kita hari ni, contohlah yang lain, anak lelaki kita ni pun dah besar penyak, orang habak kata pi tengok tu, umur anak dia tu cantik sungguh, no, nak cari menantu kena lah kan, nak cari menantu ya dah, no. Nak cari menantu, pi lah tengok, Allah bagus lah, no, anak dia tu bagus sungguh lah, boleh kata ada serba-serbi belakang. Nah, kita pun teruja, teruja nak pergi tengok. Teruja nak pergi tengok. Pergi tengok lah, tera Tuhan kata cantik. Aku heran tu kan. Contohlah kan. Pergilah tengok, hang pergi tengok sendirilah. Contohlah kan. Hang pergi tengok sendiri, Allahu Akbar. Nah, pergi tengok sendiri. Pergilah tengok. Jadi bila kita pergi tengok sendiri, gambaran yang orang ceritakan kepada kita itu betul seperti mana yang kita dengar, barulah kita yakin dan percaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kaji, yang kita nak mengaji mengenai sifat-sifat Allah Taala tersebut, bila berlakunya sesuatu, barulah kita percaya. Allahu Akbar. Di mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ada, dinamakan hukumnya ialah sifat-sifat yang wajib. Dari segi hukum sifat, wajib kena ada. Maknanya kita kena yakinlah, yakin bahawa bila ada sifat tersebut, wajiblah kita percaya dengan sepenuh hati, tanpa ada syak wasangka atau ragu-ragu lagi. Allah Taala yang ulama bincang, ulama bahaskan tersebut, 20 sifat yang wajib tersebut yang wajib ada pada Allah Ta'ala tersebut, maka pada akal manusia ni dah percaya bahawa mesti kena ada. Kalau tak ada salah satu pun, hilanglah kesempurnaannya, mustahil. Nah, hilanglah kesempurnaan sebut. Contohlah kan, Allah Ta'ala semua dah ada lengkap dah dalam sifat 20 sebut. Ada satu saja yang tak ada. Orang kata apa? Allah Ta'ala tu, sebagai contoh, sebagai contoh je saya kata, contoh ya, iaitu kalam, berkata-kata. Pasal apa berkata-kata? Sebab kami tak dah dengar Allah cakap ni. Kami tak dah dengar lagi Allah cakap. Baik daripada langit pun tak dah dengar. Yang duk dengar guruh ya, berumbam-berumbam kilat dengan guruh. Contohlah kan. Tak pernah dengar lagi. Allahu Akbar. Jadi hukumnya ialah mustahil. Sebab apa? Sebab ulama dah bahas panjang dah yang kata-kata-kata Allah Ta'ala itu macam mana. Sebab itulah ada lagi perbahasan yang lebih panjang yang dinamakan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Ta'ala dengan bicara yang sungguh. Iaitu di mana? Di Tur Sina. Nabi Allah Ta'ala, Nabi Allah Musa dinamakan Kalimullah, iaitu Rasul yang boleh berbicara secara direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa melalui perantaraan. Iaitu dah Malaikat Jibril, tak payah. Tak payah. Habak Jibril, habak kat Allah Ta'ala macam ni. Lepas tu Allah Azza kirim balik kat Jibril, tak, tak payah dah. Nabi Musa kena cakap direct kepada Allah Ta'ala. Itu antaranya. Dan Allah Ta'ala pun balas direct juga, jawab terus wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu sebahagian pandangan di kalangan para alim ulama. Jadi hukum sifat Allah Ta'ala itu wujubul wajibat, sifat-sifat wajib ini mesti ada.
Sifat-sifat yang ada 20 tersebut bermula daripada sifat wujud, qidam, baqa', semua tersebut sampailah kaunuhu mutakalliman tersebut, semua sifat-sifat tersebut wajib kena ada pada Allah Ta'ala. Dan samalah juga wajib kena ada kepada para rasul. Kalau tengok, kalau kita tengok sendiri sifat para rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq benar, amanah jujur, tabligh menyampaikan, tabligh, fatanah dan cerdik. Kalaulah rasul ni bodoh, mampu eh? Contohlah kan salah satu ya. Kalau rasul ni bodoh, Allah kata hampir Nuh sampai rasul kata buat apa depa tu bodoh-bodoh belaka, baik tak payah, tak boleh. Contohlah kan, contoh aja. Jadi sifat-sifat yang wajib pada ada pada para wajib ada kepada Allah Taala dan wajib kepada ada kepada para rasul dinamakan hukum sifatnya wujubul wajibat, wajib kena ada pada Allah dan juga para rasul. Dan yang kedua, sifat yang mustahil iaitu al-mustahilat, 20 sifat yang berlawanan tadi dan juga 4 sifat yang berlawanan kepada para rasul, hukum percaya dengan sifat-sifat tersebut dinamakan istihalatul mustahilat. Sifat-sifat mustahil ini tidak boleh ada pada Allah dan juga para rasul, mustahil ada. Tadi kita kata sifat dia saja ialah mustahil, tetapi istihalatul mustahilat ialah mustahil ada. Macam kita dululah doa apa ya? Wujud artinya ada, wajib ada, lagi mustahil tiada, lagi berapa lagi? Wujud artinya ada, lagi wajib ada, mustahil tiada, lagi qidam. Tak. Yang kita hafal tu, wujud artinya ada, wajib ada, mustahil tiada, lagi berapa lagi? Ada lagi lepas tu yang keempat. Ada lagi. Cuma saya pun lupa bila malam ni lupa tu. Allahu akbar. Dulu apalah. Wujud artinya ada, wajib ada, mustahil tiada. Lagi apa dia, Allahu akbar. Tak teringat langsung. Ngaji dulu ni. Tapi tak apalah, tu pun kita fahamlah. Yang tu sifat dia. Tapi hukum berintikad ialah mustahil tiada pada Allah Ta'ala. Mustahil ada pada Allah Ta'ala dan mustahil ada kepada para rasul, iaitu yang berlawanan dengan sifat yang pertama tadi, yang wajib ada pada Allah dan wajib ada pada rasul. Istihalah. Istihalah ni adalah salah satu perkara yang sangat unik. Istihalah ialah salah satu perkara yang sangat unik. Unik dia macam mana? Contoh, saya katakan contoh. Contoh hari ini kita makan. Ambillah makan apa pun. Kita makanlah, kata nasi bubuh dengan gulai, gulai ikan, ayam goreng. Lagi berdagi, sotong goreng tepung. Contohlah. Apalah buatlah, apa api lah, masak api lah, apa pun. Di contoh yang dikatakan istihalah. Contohlah. Jadi masuk dalam mulut semua ni, keluar-keluar jadi taib belaka. Kalau logik akal manusia, mustahil lah. Mustahil lah. Sebab apa? Aku makan ketam, aku makan sotong, aku makan ayam, pasal apa jadi taib? Contohlah tu. Sama dengan sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tu ada, mustahil bagi Allah tu tak ada.
Sifat bagi para rasul benar, siddiq, jujur, amanah. Tetapi kalau orang habaq kata para rasul hampa ni penipu, boleh percaya? Tak boleh percaya. Contoh. Okey, baik. Lain. Yang lain. Contoh yang lain. Tanam pokok. Ha ni, tanam pokok. Pokok kita tanam. Kemudian dekat dengan batang pokok tu kita tanamlah pokok rambutan ke, pokok durian ke, pokok nyok ke, apa sebagainya sekalipun. Bila kita tanam tersebut, termasuklah tanam manusia sekalipun. Nah, tanam manusia sekalipun. Dah bukan tanam manusia, tanam pokok. La ilaha illallah. Jadi bila binatang mati atau manusia mati, contohlah nak mudah ni, nak mudah nak bagi faham. Yang dikatakan istihalah, yang ni ilmu khusus ataupun keunikan perkataan istihalah. Iaitu dia merubah sesuatu benda tersebut kepada satu benda yang lain. Itu dinamakan istihalah dalam ilmu fiqah. Ha, bukan ilmu tauhid. Nak kata ilmu fiqah. Ilmu apa? Ilmu alam. Ilmu alam. Bukan ilmu fiqah, ilmu alam. Jadi walaupun manusia itu ditanam dalam kubur, segala bangkai-bangkai pun tanam, tetapi buah, pokok buah yang kita tanam sebut, bila dia makan, dia menghasilkan benda. Kalau rambutan, dia akan keluarlah rambutan. Dia tak keluarlah mat. Kalau kita tanam bangkai kucing, tengok-tengok buah rambutan, keluar bangkai kucing. Itu contoh tak? Nak beritahu bahawa itu perubahan. Merubah sesuatu kepada satu yang lain. Itu dinamakan ilmu istihalah dalam kita bincang dari segi ilmu alam. Perubahan sesuatu dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Yang ni kita bincang dalam ilmu tauhid. Istihalah ini ialah mustahil ada kepada Allah Ta'ala, mustahil ada kepada Rasul, dan mustahil berubah. Mustahil berubah. Kalau tadi ni kita tengok contoh macam saya kata tanam pokok rambutan atau pokok durian, kita koreklah keliling pokok tu. Kena ayam mampuih, boboh tanam. Kena kucing mampuih, pergi tanam keliling pokok. Tapi pokok-pokok tu ada tak keluar hasilnya, bangkai semua tu? Tak ada. Walaupun di dalam tanah itu bernajis kerana ditanam bangkai-bangkai tersebut, tetapi pohon-pohon itu merubahkan segala jisim-jisim dan juga zat-zat ataupun galian yang ada kepada binatang-binatang tersebut untuk menghasilkan buah. Dan mustahil dia berubah. Jadi para rasul, sifat para rasul yang wajib tersebut juga mustahil berubah. Sifat pada Allah Ta'ala 20 tersebut, yang wajib tersebut juga mustahil ada dan mustahil berubah. Kok-koklah berubah hal lain pula? Tak, mustahil. Dinamakan istihalatul mustahilat. Mustahil ada pada Allah dan mustahil ada para rasul. Kok-koklah bagi contoh kita katakan, yang kata para rasul ni, contohlah lain. Amanah, jujurnya para rasul tersebut, sebagai contoh. Tengok-tengok para rasul ni dia boleh berubah daripada jujur kepada tidak jujur, maka hukumnya mustahil. Mustahil lah. Pasal apa? Daripada seorang yang jujur berubah kepada yang tidak jujur, mustahil. Bukan kata ada, bukan kata ada sifat tidak jujur, bahkan dia boleh berubah pula semasa hidup dia, mustahil sama sekali. Apatah lagi bagi Allah Ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Jadi dinamakan ilmu istihad, kepercayaan kita istihalatul mustahilat, mustahil ianya ada kepada para rasul dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sifat harus bagi Allah Ta'ala, iaitu menciptakan ataupun meniadakan. Dan mustahil harus bagi rasul ialah sama macam kita, dia makan, minum, dia kencing, berak, dia tidur dan sebagainya.
itu harus bagi para rasul. Dan dinamakan hukum sifat itu dinamakan ialah segala perkara yang harus, ini harus berlaku kepada Allah Ta'ala, harus ada pada Allah dan juga para rasul. Jadi kalaulah para rasul ni tak tidur langsung, manusia ni akan kata apa? Oh, dia tak apalah, dia rasul. Oh, kita ni manusia mana nak larat kalau tak tidur. 3 hari tak tidur jadi gila lah. Contohlah kan, 3 hari tak tidur gila terus. Tak boleh. Sebab apa? Sifat manusia macam tu. Sebab itulah para rasul mempunyai sifat yang harus tersebut, iaitu sama dengan manusia yang lain. Maka Allah utuskan kepada manusia ini ialah daripada golongan dia sendiri, iaitu dia dari segi manusia itu sendiri, supaya dia pun sama dengan manusia. Sebab itulah kalaulah yang Allah rakamkan dalam Quran, pasal apa tidak diutuskan para malaikat menjadi rasul? Malaikat tak apa, malaikat dia tak rasa lapar, malaikat cukup hanya dengan bertasbih pada Allah Ta'ala dia dah kenyang. Malaikat dah bertasbih pada Allah Ta'ala setiap hari, setiap saat dah kenyang. Kita tasbih pun tasbih pilah 10,000 kali, dia rasa lapar tu lagi lapar ada. Pasal apa? Guna otak. Allahu Akbar. Itu contoh. Jadi yang ketiga mestilah kita percaya, iaitu hukum bagi ketiga-tiga sifat tersebut. Kalau wajib, wajib ada pada Allah Ta'ala. Kalau mustahil, mustahil ada pada Allah Ta'ala. Dan yang harus, harus ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Tetapi hari yang mulia ini juga, pada malam yang mulia ini juga, kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut di seluruh dunia. Seluruh dunia alam Islam. Cuba mengingati dan juga menghayati sirah-sirah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hakikatnya kita hari ini, kita boleh melihat bagaimana sifat-sifat yang wajib kepada para rasul itu telah pun disampaikan kepada kita semua, telah pun ditunjukkan oleh para rasul keseluruhannya. Bermula daripada sidiknya itu, benarnya mereka itu, dari segi amanahnya mereka itu, dan segi menyampaikan mereka itu, semua telah pun diceritakan oleh Allah Ta'ala dan dibukukan oleh para alim ulama, iaitu melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu yang kita tunggu-tunggu menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu, ya Allah pilih kita, kita merasa bersyukur kerana baginda Rasulullah salah satu-satunya rasul yang disebut berulang-ulang kali setiap masa di dalam laungan azan. Nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amalan yang tidak ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Taala ialah selawat. Selawat. Siapa yang selawat? Sama sekali, walaupun banyak mana sekalipun, tidak akan ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tak. Tak ada langsung. Sebab apa? Hadis Rasulullah menceritakan sesungguhnya amalan lain, amalan-amalan lain ada yang kena tolak. Mayang kita tak khusyuk, Allah tolak. Bagi contoh, kalau kita tak usaha untuk minta daripada Allah Ta'ala. Baik. Puasa kita pun sama, haji kita pun sama, zikir kita pun sama, kecuali selawat sahaja.
Ulama mengatakan bahawa selawat adalah salah satu mukjizat yang paling hebat. Kalau bagi kita hari inilah, bagi kita hari ini yang banyak dosa dengan Allah Ta'ala, antara mukjizat yang Allah nak kurniakan kepada kita umat baginda Rasulullah ialah siapa saja yang berselawat kepada baginda tidak akan ditolak sama sekali oleh Allah dan juga baginda Rasulullah SAW. Apabila kita berselawat, Allah juga mengutuskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita tersebut sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bersempena dengan Maulidur Rasul, Nayahna, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan pada tanggal 6/11 minggu depan, Jumaat sekali lagi, saya cadang untuk buat forum maulid. Kalau ada kelapangan, keizinan daripada Yahda lah. Kalau ada kelapangan dan juga keizinan daripada Allah Ta'ala. Jadi saya cadang tu pada tanggal 6/11. Apapun mengantung daripada Yahda lah. Kalau ada kelapangan dan juga peluang daripada Allah Ta'ala, daripada yang Datuk Imam. Jadi saya cadang insyaAllah pada tanggal 6/11. Saya pun baru duk tanya-tanya mereka dah, memang ada, cuma nak confirm balik saja. Nak confirm balik. Jadi baginda Rasulullah SAW, apabila kita banyak mengerti baginda Rasulullah SAW, sehinggakan para alim ulama menceritakan di kalangan para kekasih Allah, orang yang sentiasa hatinya, lidahnya sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di alam kuburnya nanti dikatakan oleh para alim ulama, para waliullah, sesungguhnya baginda Rasulullah akan datang untuk menziarahi orang tersebut untuk memberikan syafaat. Beri syafaat kepada diri manusia. Kita manusia hari ini, kita ni terdiri daripada dua yang kita nampak secara jelas, iaitu pada jasad dan juga roh. Yang mati ialah jasad, roh tak mati pun. Yang kita panggil mayat tu ialah apabila keluarnya roh daripada tubuh badan manusia. Yang kita panggil bangkai tu pada, iaitu roh keluar daripada binatang, daripada jasad binatang tersebut. Jadi disebabkan dengan sifat roh itulah, sifat roh itu hidup dan dia mampu melihat dan mampu merasai kenikmatan dan juga kesengsaraan. Roh manusia ni apabila dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Taala, dia mampu melihat dan juga merasai segala yang Allah tentukan kepadanya berdasarkan apa yang dia lakukan. Jadi seandainya lidah kita ini sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita menjadi tergolong di kalangan orang yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah mempunyai sifatul kamal dan sifatul jalal dan juga sifatul jamal. Kedua-dua tersebut digabungkan menjadi sifatul kamal, sifat yang sempurna. Satu jalal, yang satu lagi jamal. Jamal dari segi rupa parah baginda Rasulullah, dari segi kata-kata Rasulullah, dari segi perbuatan Rasulullah, jamal, keindahan, sifat yang indah bagi Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, sifatul jalal, sifat yang mulia yang bagi, yang ada pada Rasulullah dengan sifatnya tersebut. Rasulullah seorang yang pemurah, Rasulullah seorang yang penyayang. Itu antara yang ada pada Rasulullah. Digabungkan kedua-duanya tersebut, maka Rasulullah SAW mendapat sifatul kamal, sifat-sifat yang sempurna. Dari segi zahirnya pun nampak cantik, dan dari segi kata-kata dan juga perbuatan Rasulullah pun nampak hebat.
Di antara kedua-duanya ini, Rasulullah membahagikan sifatul jamal diberikan kepada Sayyidina Hasan dan sifatul dala diberikan kepada Sayyidina Husain. Cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatul jamal, sifat-sifat yang cantik, rupa parah yang cantik boleh kepada Sayyidina Hasan. No, tubuh yang cantik dengan rupa parah yang cantik Allah kurniakan, Rasulullah membahagikannya kepada iaitu cucu baginda Rasulullah, iaitu Sayyidina Hasan. Dan yang kedua, sifatul jalal, sifat-sifat yang mulia tersebut dari segi pemurah dan sebagainya, itu Allah kurniakan kepada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Bahkan kalaulah kita melihat kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, lihat kisah baginda Rasulullah sallam dengan Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan. Peristiwa yang telah Rasulullah tunjukkan, peristiwa yang telah Rasulullah tunjukkan semasa baginda melihat Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, dan Rasulullah menceritakan begitulah keadaan mereka ini nanti, di mana Sayyidina Husain akan dipancung kepalanya dan juga Sayyidina Hasan, saya terlupa kisah dia. Tu antaranya. Jadi insya-Allah pada malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah kita kalau boleh memperbanyakkan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, antara amalan yang kita boleh sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu yang paling ringkas, yang paling mudah. Di mana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum kamu telah melakukan perkara-perkara ini, iaitu memohon ampun kepada seluruh para muslimin dan juga muslimat. Hendaklah kamu ungkapkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dan seterusnya, hendaklah kamu khatam Quran. Empat perkara tersebut, iaitu hendaklah kamu khatam Quran sebelum tidur, bacalah suratul ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menunaikan haji dan juga umrah, iaitu benda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, kamu mendapat syafaat daripada para nabi dan juga rasul dengan berselawat kepada para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Ataupun kalau rasa payah nak sebut wa ala sairil mursalin, wa ala al anbiya'i wal mursalin pun tak apa, ataupun walil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walil anbiya'i wal mursalin. Jadi sesiapa yang berselawat dengan selawat kepada baginda Rasulullah dan juga ahli keluarga Rasulullah dan juga selawat kepada seluruh para nabi dan juga para rasul, maka dia akan mendapat syafaat daripada seluruh para nabi dan juga rasul, lebih-lebih lagi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walil anbiya'i wal mursalin, walil anbiya'i wal mursalin, walil anbiya'i wal mursalin. Itu antara perkara yang boleh kita lakukan sebelum kita tidur. Bila sebut sebelum kita tidur ni, lepas main syak ni nak buat siap-siap pun boleh dah.
Nak takut-takut saat ini tak dan, terlupa. Memang tak dan lah, dia mengantuk sangat, tak dan nak habis pun. Saya pun tak dan lah. Nah, punya amalan ni. Sebelum nak tidur, istighfar, selawat, tak apalah. Baca Fatihah. Fatihah pertama hadiah pada Rasulullah, ahli keluarga dan juga para sahabat. Fatihah yang kedua, baca kepada para alim ulama, para awliya, para syuhada, para salihin dan juga semua tok-tok guru kita. Itu yang kedua. Fatihah yang kedua. Fatihah yang ketiga. Nah, Fatihah yang ketiga, baca surah Fatihah itu hadiah kepada kedua ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak cucu kita, kalau ada anak cucu, dan juga sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita dan seluruh umat Islam. Semalam dan baca itu hal lain dikit tinggal habis. Tidak, tak tahu buku apa sudah. Allahu akbar. Dan habis dan hak tu ya. No? Ayat kursi pun tak ada, hal lain pun semua habis. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab kita terlalu letih. Jadi kalau lah ada ruang waktu kita boleh buat apa buat. Contoh lepas habis dah sembahyang Isyak sekali lagi ni, nak buat apa boleh buat lah. Tapi yang seeloknya kalau kita rasa dah nak tidur, boleh buat. Nah, boleh buat amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan juga keazaman kepada kita. Lebih-lebih lagi selawat. Selawat. Selawat ni terlalu banyak lafaz-lafaz selawat. Antaranya yang dikisahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dila wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha. Suatu ketika telah berlaku kepada seorang perempuan. Seorang perempuan ni dia mengandung. Bila mengandung ni sakit nak beranak. Nak keluar ke depan tak boleh, mau tak mau doktor kata kena bedah. Bedah ni maklumlah. Ana orang panggil keluar ke tingkat atau ke keluar ke panggil apa tingkat. Keluar ke tingkat lah bedah. Keluar ke tingkat lah, tak keluar ke pintu biasa. Nak kena kalau bahasa lah ni kaisaran. Kaisaran apa dia tak lah, apa tanya doktor sendiri ya. Bahasa ada lebih kurang macam itulah jenis bedah ni. Mau tak mau kena bedah ni. Bila bedah ni perempuan tu, ya Allah sakitnya tak tahu nak habat. Duk entah panggil apa, menahan kesakitan. Takdirnya pada waktu tersebut, waktu lepas habis bedah tersebut, suami dia pun masuk lah tengok, dia pun habat lah, tak tahan sakit, kena bedah ni, keluar kot tingkap ni. Allahu Akbar. Maka suaminya meletakkan tapak tangan dia. Suami dia letak di tapak tangan, di perut, empat sakit, isteri dia sebut. Maka dia bacalah selawat ini yang diceritakan oleh Syekh Saleh Ja'fari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Kemudian sambung yang keempat, wa qutil arwahi wa ghidaiha. Itu dia. Itu antara amalan bagi orang yang sakit, iaitu benda minta daripada Allah Ta'ala, iaitu diberikan kekuatan, kesihatan bagi yang sakit. Allahu Akbar. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila suami dia baca, tak sampai berapa minit, hilang sakit dia tersebut. Allahu Akbar. Wa qutil arwahi wa ghidaiha. Saya nak terjemah tak reti nak terjemah macam mana. Faham tapi nak terjemah payah. Nak terjemah wa qutil arwahi wa ghidaiha ni hangpa nantilah saya tanya tutup guru lain hangpa terjemah macam mana. Makna dia tu no? Kita faham dari segi bahasa Arab tu kita faham, tapi nak cerita tu takut tak lagi tak sampai maksud. Tak sampai maksud yang sebenar tu. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi dua kewajipan, yang pertama mengetahui
dengan sifat Allah Ta'ala, dan yang kedua beriktiqad dengan sifat-sifat yang wajib tersebut, dan juga kita beriktiqad bahawa mustahil ada kepada kepada Allah Ta'ala dan juga para Rasul tersebut, dan yang ketiga kita beriktiqad ataupun kita percaya bahawa Allah Ta'ala juga mempunyai sifat yang harus bagi Allah Ta'ala dan juga sifatnya harus bagi para Rasul. Wallahu a'lam. Jadi saya bukakan ruang soalan, jika ada soalan silakan. Ada soalan? Ada soalan? Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, ada soalan? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Jadi sampai di sini terlebih dahulu. Saya mohon kemaafan di atas segala kekurangan dan juga di atas segala salah silap. Semua itu adalah daripada diri saya sendiri, dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin muslimat wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا علما وربنا علما وربنا علما اللهم دمنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا عنه تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah sampai di sini saja. Marilah kita tutup kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.